Assalamualaikum. Halo lor, piye kabare? Apik to? Tak dengake dulur-dulur kabeh sehat, rezekine dilancarkan dan bahagia. Amin. Video kali ini nyong meh gawe jamur crispy homemade dengan bahan seadanya di rumah. Tonton terus ya lor. Nah, step pertama, sigar-sigar jamur tirame. Lanjut awen garam secukupe. Kucuri banyu, rendem 5 menit. Siapkan 15 sendok tepung terigu, 5 sendok tepung beras, micin, gula pasir masuk, lalu tambahkan penyedap rasa. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan lada sedikit soda kue. Aduk-aduk. Peres-peres jamur tiram yang tadi direndam. Pokoknya sampai jamure keset ra ono banyune yo. Cemplungkan jamur ke dalam tepung yang sudah dibumbui. Aduk-aduk hingga rata. Cemplungkan ke dalam air, lalu cemplungkan lagi ke dalam tepung kering tadi. Awur-awurkan sampai si jamur terbalut rata oleh tepung. Goreng jamur ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ojo lali diwolak-walik ben gak gosong ya lur. Nah, iki wis jamure wis golden brown, siap diangkat lalu disajikan. Wes kono wae video kali ini. Ampun supe like, comment, share dan subscribe. Pokoke alhamdulillah hasilnya crispy, enak, gurih nyoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.